yang berusia 14 tahun. Algian berasal dari Tapanuli Tengah ini mendadak viral karena bernyanyi dangdut dengan suara dan goyangannya yang heboh. Daripada makin penasaran, langsung aja yuk kita hadirkan di pagi-pagi Algian geger. Berani
dengan umur segini berani buat menyanyi, buat menari, itu kan bukan hal yang mudah. Tapi yang terpenting adalah keluarganya mendukung supaya sang anak bisa berprestasi. Betul, betul, jadi diharapkan ya. Karena dia sudah punya skill yang baik, tinggal diharapkan yang positif. Itu tadi di hajatannya, apa itu? Nikahan, sunatan, atau apa tuh Algi? Nikahan ya. Ini kita mau ceritanya mau simulasi. Ceritanya Algi bernyanyi dalam sebuah acara undangan, tapi bukan nikahan. Ini acaranya sunatan ya. Kita keluarkan dulu silakan. Ada yang nyawa juga loh. Bapak yang mau menyunatkan anak dia ya. Lu sunatan bukan lahiran. Kan kamu siapanya? Seharusnya bapaknya, ibu juga bingung bapaknya kenapa rambutnya di blonde begini. Oke, kamu bapaknya ini. Bapaknya saya, ini bapaknya ini anak saya. Ya. Baru selesai sunatan ini lagi buat acara undangan. Jangan banyak ngomong, bapakmu sakit. Agi nyanyi, nyanyiin lagunya King Nasar, Om ya. King Nasar, seperti mati lampu, tahu lagunya ya. Om Nasar lagi sunat ini kan. Menghibur Om Nasar yang baru saja disunat. Iya. Ya, ya. Silakan ya. Agi Syaputra. Naibau. Siapa dia kira-kira ya? Kita yang